pernah pindah dan keluar. Oleh karenanya dalam pasal ini kewajiban anggota harus dibarengi dengan kelima bahwa anggota wajib melaksanakan tugas kenegaraan setelah diberi difasilitasi dikomunikasikan oleh pengurus besar aman jangan keluar pendudukan harus ada kelima. Ketemu? Artinya kalimat itu meminta pengurus besar. Jadi kalau hanya diserahkan kepada bahwa anggota aman komunitas itu wajib mendapatkan pernyataan dan sebentar pengurus tidak berkomunikasi, tidak memediasi, tidak berkomunikasinya, ini berjuang. Itu tipu. Oleh karenanya, apa yang disampaikan oleh Ondo ini harus dihargai. Para Ondo ini amat terlalu senang memfasilitasi pemerintah dan itu juga hal itu. Tiga hal itu. Ondo ini Ketekir BPPLB Papua Region Jawa didampingi keluarga kami mendapat tempat di VIP yang pertama satu Hendi Yama Kongsa Wijaya Mantrake Amang ke-6 di Papua. Ini coba mari kita lihat yang kedua suasana para peserta aman di sidang depan pasti lagi memimpin pleno pemilihan. Yang Jawa, tidak ada masalah. Setuju. Oke. Kita maju ke Region Sumatera. Datu Usman Gumati, laki-laki. Ya. Ini Dr. Asrobi Riyama Kerteker DPP LMI Papua Riyama Simalora ada juga sebagai peserta kongres. Oke. Ada juga Sekjen Brigade Menguning yang menjadi ketua delegasi Sulawesi Utara. Ini Pak Matulandi Supit bersama Ibu. Kami berada di VIP ya, di VIP balkon, di balkon luar biasa. Rapat ya. Pengurus besar kita kedik untuk Bali Nusa Tenggara. Oke. Salam Nusantara. Salam untuk Republik Indonesia.